Ini gak tahu harus bicara apa sama kamu, Mi. Karena Uni sadar. Kata-kata apapun untuk kamu saat ini percuma. Uni cuma pengen kamu tahu. Kalau Uni selalu ada untuk kamu. Mungkin lebih baik aku gak pernah tahu kenyataan ini. Untuk apa? Aku tahu rahasia terbesar dalam hidup aku. Tapi sekarang aku bahkan gak punya kesempatan untuk bicara dengannya. Yang aku hadapi malah jasadnya. Maafin aku, Dewi. Semua ini karena aku. Aku yang nyakitin kamu. Kamu benar. Seandainya kamu gak pernah tahu. Terima ini. Dengan uang itu kamu bisa memulai suatu hal yang baru. Tanpa mikirin apapun itu. Semua udah cukup. Tapi setelah ini, aku gak mau ketemu kamu lagi. Terima kasih, Mas. Hidup saya cukup bahagia. Mengetahui kalau saya ternyata punya kakak kandung. Walaupun mungkin Mas Reno berpikir lebih baik nggak ada saya. Tapi asal Mas Reno tahu, Mas Reno selalu menjadi bagian penting yang ada di hidup saya. Bagaimana aku mampu pergi dan melupakan semua yang sudah terjadi? Sementara separuh dari diriku tertinggal di sini. Aku mungkin bisa kuat melanjutkan hidupku, meskipun sangat menyakitkan. Karena aku yakin Allah pasti menguatkanku. Tapi Mas Reno, dia akan sendirian.